Semakin dekat dengan Pilpres 2024, para relawan mengadakan berbagai kegiatan untuk mendapatkan suara. Kali ini generasi milenial menjadi target utama melalui workshop kreasi hijab bersama sahabat Ganjar di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Sabtu 24 Desember 2022. Generasi muda usia produktif siap mendominasi suara pada Pilpres 2024 mendatang. Relawan sahabat Ganjar semakin gencar untuk menjangkau milenial di seluruh Indonesia. Kali ini, melalui workshop kreasi hijab yang disesuaikan dengan tren kekinian. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kreativitas perempuan, sekaligus memperkenalkan Ganjar Pranowo kepada masyarakat setempat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang bertajuk Sejuta Doa Santri Nusantara, Ganjar Pranowo untuk Indonesia 2024. Alhamdulillah, setiap acara sahabat Ganjar itu mendapat respon yang positif dari masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Kami juga berharap kelanjutannya apa yang kami laksanakan terkait dengan Pak Ganjar. Mudah-mudahan Pak Ganjar di tahun 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia. Berharap mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita pada malam hari ini, juga mendoakan beliau untuk bisa menjadi presiden di tahun 2024 ke depan.